Yo yo yo, what's up? Welcome back again with Bob 007. Okay, kali ini aku mau mainin game Identity 5 tapi pakai PC. Loh, emulator ya? Okay, aku jelasin sekali lagi, ini bukan emulator, tapi emang server PC dan udah rilis global di launcher DMM. Jadi kalau kalian menggunakan Identity 5 versi PC, kalian ketemu lawannya juga versi PC. Di sini kalian juga bisa main bareng sama yang versi Android. Tergantung teman kalian. Teman kalian mau main bareng nggak sama server PC? Otomatis server Android kalau main bareng sama server PC, lawannya jadi server PC, guys. Jadi kembali ke kalian lagi kalau mau main sama Android. Kalau buat teman-teman aku yang udah sering main sama aku menggunakan Android dan ikut server PC itu nggak masalah. Dan kita juga masih sering banget menang di situ. Dan oke, langsung aja kita mau pakai karakter baru. Sebenarnya udah nggak baru banget sih, seminggu yang lalu rilis mungkin. Lupa aku tepatnya kapan. Si ini, arsitek. Jadi aku nggak langsung upload kemarin, nggak langsung record karena ya IndiHome ada gangguan di daerah Jogja. Dan sinyalnya tuh RTO, request timeout. Oke, daripada kelamaan kita langsung finding match aja. Kita pakai karakter baru. Si Encok gak tuh. Oke, kita langsung ganti si Brook. Personanya kayaknya aku mau pakai atas bawah aja deh. Atas bawah punyanya jendela. Ini cuman belum persona tetap sih, cuman kira-kira aja kayak gini. Karena ini juga baru pertama kali main dan uploadnya juga telat. Okay. Kok lama? Gak dapet loh. Sekarang Hunter tuh banyak debuff, jadi survivor gak tuh. Orang yang tadinya main survivor itu lebih suka main hunter sekarang. Jadi lebih banyak yang main hunter dan survivor lebih sedikit. Jadi ya agak lama kayak gini, maklumin aja lah. Asli woy, lama banget. Oke, kita udah dapet. Ada gardener, ya udahlah bodo amat, gue tetap pakai teleport. Oke, gardener, perfumer, thief, main eye, apa ada yang ganti? Kalau nggak ada langsung ready aja cuy, ayolah. Play with me, come on. Lama banget. Oke, gardenernya udah ready, tinggal nunggu dua lagi si main eye sama. Oke, mau pakai gardener dua. Oke, nggak apa-apa, siap. Oh, nggak jadi, tetap thief dia. Oh, ganti priestess, boleh, ayo. Oke, udah ready, gas, langsung kita berangkat. Dan okay guys, kita udah masuk ke gameplaynya. Kita dapat map Blackside Village. Okay, kita langsung cari. Aduh, sedikit ngelag ya. Ya ini alasan aku jarang upload tuh gara-gara malas, lagi malas main Eden gara-gara IndiHome itu lagi gangguan di daerah Jogja. Jadi ya mau nggak mau, daripada emosi aku rehat dulu dan baru record lagi hari ini. Aduh, nggak dapet dong. Ini range-nya lumayan jauh guys, dan jalannya juga cepet ya, walaupun encok gitu. Okay. Kita nggak usah takut kehilangan jejak, kejar aja. Dan di server PC ini emang ini geraknya agak kaku karena aku nggak pakai high FPS. Karena kalau lagi record high FPS itu malah bikin nge-lag, nggak kena nggak tuh.
malah bikin nge-lag FPS dan high grafik itu juga bikin nge-lag. Jadi pakai low semua dulu. Cuman kalau lagi nggak record, oke lah kita pakai ini. Ah, nggak kena lagi dong. Ini kembali. Enak ya tuh. Enak. Oke, kita langsung pakai alatnya. Oke, ternyata nggak sampai di kapal. Oke, ada tipsnya. Kena. Jadi kalau kena hit itu 1/4 ya. Oh, ada yang nolong. Oke, ditolong nggak tuh? Mantap. Kita tetap fokus ngejar si gardenernya karena dia udah di kursi, jadi kemungkinan matinya lebih cepet ya. Dan dia tuh polos gitu, jadi kita kejar aja. Kalau yang polos-polos gini biasanya aku kejar, aku knockdownin pertama dan aku bunuh. Oke, lumayan. Sekali kena pagernya itu kurangnya 1/4 cuy. Jadi harus 4 kali kena baru knockdown. Kalau kita full pakai alatnya. Gitu. Oke. Lah, nge-lag. Asli, mukulnya ke depan tapi yang kena di samping. Karena tadi pingnya kuning. Itu RTO, guys. Di Indihome lagi RTO biasanya. Oke, kita dapat lagi dan langsung aja kita pakai alatnya. Oke, motifnya. Loh, kok nggak keluar? Oh, dirusakin guys, jadi nggak bisa. Kalau dirusakin, kita nggak bisa ngeluarin pagernya. Oke, ada telinga, jadi kita standby di sini. Kita standby dulu karena ada telinga, guys. Oke. Tuh, nge-lag. Gak jelas, itu RTO guys, bukan apa-apa, itu RTO lah. Asli itu RTO. Indihome kayak gini kalau lagi jelek, sumpah. Oke, knockdown dan mati ini ya. Kita tinggal cari sisanya. Oke, kita cek yang di daerah gubuk. Gak ada orang. Langsung aja kita ganti ke yang... Jadi kita ngelihatnya tuh yang ada ciper-cipernya aja guys. Aduh, nge-lag. Oh gak kena. Aduh, nge-lag. Ya, bodo amat, nge-lag. Wah, Indihome terbaik. Oke, yang tengah dirusakin, ngapain yang tengah? Mending rusakin yang deket ciper, cuy. Ini nggak ada. Sini juga kayaknya nggak ada. Fix pada di kapal nih kayaknya. Tuh kan ada jejak dan kita nggak sampai gitu loh. Jadi otomatis kita teleport aja ke kapal. Oke, ada type-nya. Jadi main di emulator tuh nggak semudah apa yang kalian pikirin. Sebenarnya ini bukan emulator ya, sorry. Ini server PC. Walaupun kita bisa main sama Android, cuman yang Android ikut server, ikut server PC. Ya elah, ngapain? Kena, songong, ngetahun-ngetahun depan gua, kena nggak tuh? Woi, waduh, nggak kena. Oke, dungeon di sini. Gua paling dulu, dungeonnya posisinya di tengah. Aduh, nge-lag ya tuh. Kena. Enak. Kebiasaan tuh survivor yang nulunin palet waktu hunternya nge-hit. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Pasti kena, cuy. Oke, kita langsung pakai alatnya dan kita cek yang deket-deket ciper aja. Otomatis mereka pada nge-ciper.
Okay. Di atas nggak ada, nggak ada. Berarti kita langsung ke bawah, yang di ujung kapal. Okay, ada dua orang di sini. Okay, nice. Oh, freezersnya kenapa itu kejepit? Okay, kena lagi. Aduh, duh, nggak bisa. Okay, kena. Oh, nggak kena. Ayolah. Mental. Okay, siap, mental. Okay, kita langsung. Oh, mau teleport. Aduh. Ya, kita langsung kejar diffnya lagi aja. Tuh, biarin dulu. Main-main di palet tuh. Enak gak tuh? Enak. Oke, kita langsung teleport ke sana karena Priestess-nya knockdown, guys. Oke, kita taruh di kursi. Loh, PA nerusin Cheaper dong. Kayaknya tuh Cheaper mau kelar. Oke, sekarang gantian performernya. Jadi kita lepasin dulu si Priestess. Kita hajar si performer karena Cheaper ini kayaknya mau selesai. Oke, nice. Kita langsung lihat dia lari ke sini. Jadi kalian harus apa letak-letak ininya ya, kameranya. Kalau mau ini jangan asal ngeklik, jadi kalian harus hafal juga letak-letak kameranya. Menurut aku sih gitu. Kok nggak ada? Dia tadi lari ke sini. Oke. Daerah sini juga nggak ada. Oke. Nggak masalah. Jadi kita sambil lihat di kanan atas, performer masih knockdown. Kalau dia bangun, kita langsung escape. Nah, dia bangun, escape kita. Langsung kita kejar lagi. Dan dia knockdown lagi. Nice. What the fuck? Oke, dan kita terusin lagi. Oh, Priestess-nya kayak daerah sini. Merah. Sinyal merah. Aduh, nge-lag. Parah banget, saya. Nice. Mau apa lo? Yang kita angkat Priestess-nya dulu karena exit pad-nya si performer udah habis. Oh, surrender guys, surrender mereka. Too easy. Seru juga sih pakai karakter ini. Okay, guys, gimana menurut kalian? OP nggak sih Hunter ini? Menurut aku sih ya sedikit OP lah karena dia nggak perlu repot-repot cari survivornya. Ngejar itu sebenarnya nggak perlu repot-repot. Cuman ya tergantung kalian ngapalin itunya lagi apa tempat buat apa sih kamera ya, bukan kamera, kayak alatnya itu letak-letaknya tuh di mana, dan kalian lebih sering lihat yang di dekat Cheaper aja guys, itu pokoknya gitulah. Jadi bagi kalian yang pengen install, nanti aku buatin videonya di video berikutnya cara install Identity 5 versi PC. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. 0007, sign up, and bye-bye.